ya, kepada rekan-rekan, tolong nanti saya yakin Kak Adian bisa mengkoordinir yang di dalam. Karena saya informasinya ada dua calon daripada ketua, ya, calon pemilihan dari ketua yang sampai membuat surat kepada kita bahwa acara ini supaya digagalkan. Ya, kita tidak bersih menyetujui dan melarang. Jangan tawar-tawar pindah. Ya, jangan tawar-tawar pindah. Ya, jadi ini yang saya sampaikan ini adalah perintah dari atasan dulu. Ya, tapi jangan kita overreacting. Ya, jangan kita mendahului membuat acara ini jadi gaduh. Ya, jangan ada di susupi. Ya, jangan ada di susupi. Kalau ada anggota yang kemungkinan karena perkawanan kita, karena perfamilian kita, karena keluarga kita, sehingga bisa dibuat dari kami. Ini hal-hal yang sekecil apapun, kita tetap harus.
Sirah, Abadi. Yeah.
ideologi Pancasila. Himne Pemuda Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dapat berkumpul di aula Wisma Angkatan Laut ini. Selanjutnya yang saya hormati para kader unsur pengurus Pemuda Pancasila Kabupaten Deli Serdang sampai tingkat kantin dan anak-anak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya pertama panitia pelaksana pemilihan anak cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Tanjung Morawang masa bakti 2020-2023 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus buat pimpinan anak cabang yang telah dipimpin masyarakat Amanda Sugiono Sudi yang telah mendukung penuh kegiatan ini, dan beliau selalu mendukung saya apapun kendala saya selalu berkoordinasi. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga terkhusus pengurus Majelis Pimpinan Cabang Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini kepada Pak Bobon dan kawan-kawan yang selalu berkoordinasi tentang kegiatan ini. Selanjutnya, bila mana dalam pelaksanaan ini dapat kesalahan, kekurangan, kesilapan, bukanlah unsur kesengajaan daripada kami. Namun, saya juga mungkin kurang lebih 20 tahun di Pemuda Pancasila di zaman Pak Cik saya Haji Syamuddin, baru inilah saya menjadi ketua pelaksana RPP Panitia Anak Cabang Kecamatan Tanjung. Selanjutnya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila mana kesalahan-kesalahan ini kami akan mencoba akan memperbaikinya masa-masa yang akan datang. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berkembang, suruh kita berkata Pancasila! 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 Merdeka! Terima kasih ucapan kepada saudara guru selaku ketua panitia pelaksana yang menghadirkan perannya. Baiklah, pesannya itu kata sambutan dari ketua KTK Bina Cabang Sila Kabupaten Morawang. Pada rekan-rekan pembusulnya, kami silakan dengan selawat. Mungkin di sana sini kami para kader banyak kelemahan, banyak kekurangan. Mohonlah kami dibimbing. Tapi harapan kami sebagai para kader PAC kami Merawat, mohon dalam pelaksanaan PPP ini tercipta dengan kondusif dan aman tentram. Serasa demikian yang ingin disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda pimpinan cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Deli Serdang, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Serta yang kami banggakan seluruh pengurus kantin ketua ataupun yang hadir hari ini dalam rangka menghadiri acara kita yang resmi ini. Mari kita semua yang hadir di sini. Salam Ketua MPW kepada kita semua. Semoga kita dalam lingkungan yang baik, sehat walafiat, serta dapat melaksanakan kaderisasi, memimpinkan organisasi sampai ke akar yang terendah. Baik teman-teman sekalian, bahwa acara ini adalah acara yang wajib dilakukan setiap periode yang lain. Ini adalah tingkatan-tingkatan yang harus kita lalui dan tidak boleh ditinggalkan. Seluruh rakyat yang hari-hari kita berharap dapat memberikan masukan yang baik terhadap suksesnya kegiatan yang harus kita lakukan ini. MPC harus memimpin kecamatan. Kecamatan nantinya harus memimpin kerajaan. Semuanya, kami para kaya hanya menyampaikan tidak panjang karena situasi harus segera kita mulai. Sebelumnya saya hormat bila mana nanti
terbatas karena saya punya agenda lain. Baik, teman-teman, semuanya kami berharap dari pimpinan wilayah supaya bisa dikembangkan seluruh aturan lain. Kemarin sudah diverifikasi, verifikasi itu harus kita buktikan bahwa itu nyata dan benar. Kalau itu masih kurang, ayo kita tingkatkan lebih baik supaya 100%. Setelah itu terverifikasi bahwa kebutuhan pemuda Pancasila sekarang mengukur data pesisir seperti apa jumlah anggota maupun kader pemuda Pancasila yang ada di Kecamatan Tanjung Karawang ini, terbuktikan dengan adanya KTA. KTA hari ini mengurusnya gratis. Bila ada nanti yang mengatakan membayar, silakan komunikasi ke kami. KTA itu gratis. Jadi tidak lagi saatnya kita berbicara jumlah anggota pemuda Pancasila di Kecamatan Tanjung Karawang contoh 10.000, mana database? Kita ditunjukkan sekarang supaya lebih rapi, zaman demi zaman, fase demi fase, kita harus lebih maju. Maka ayo kita tertibkan administrasi. Ada konti, maaf tadi yang disebut, informasi konti. Nanti tersinggung pula, saya punya kejadian sedang. Teman-teman pula nanti sedikit. Baik, kepada bapak-bapak yang dari kepolisian, maaf yang kami banggakan bahwa pemuda kehadiran pemuda Pancasila bukan untuk berseberangan dengan pemerintah. Kehadiran pemuda Pancasila bukan untuk berseberangan dengan TNI Polri. Bahwa ini adalah fitrah yang baik di masyarakat. Jika ada nanti yang melanggar kami yang banyak lagi tidak sesuai dengan aturan, tolong diberitahu kami kepada pimpinannya supaya kami bina dan langsung bapak biasakan mereka. Karena itu adalah termasuk tanggung jawab. Itu yang bisa kami sampaikan juga. Mohon maaf, berizin kepada kita semua. Semoga acara ini berjalan dengan baik, supaya hasilnya baik dan segera nanti akhirnya kita bekerja dengan baik. Terima kasih teman-teman kepada Kakanda Perwira Sedengan selaku Kordat MPW Persida Sumatera Utara yang telah memberikan alat pembinaannya. Selanjutnya yaitu bimbingan arahan dari Kakanda Ketua Manajemen Cabang Persida Utara sekaligus juga Lasmi LPP Persida Tanjung Karawang. Para Kakanda Indonesia yang persilakan dengan segala hormat.
pertama, resmi saya buka. Memberikan pimpinan arahan sekaligus pembukaan resmi tahunan pengurus bina cabang Bintang Tanjung Melawan. Baiklah, selamat kebahagiaan, inilah rangkaian acara sidang kita ini, dan setelah ini nantinya kita akan lanjutkan pada sidang pleno pertama, kedua, dan ketiga. Karena mengingat waktu, mungkin setelah disoman. Lebih kurang mohon maaf kepada Allah yang mengampun, pada sidang mohon maaf. Sebagai yang berhormat, sudah berhormat. Namanya Pak Rais ya. Sudah selesai. Sudah selesai.
Di tempat di Kayu Rawa pada
Baik, sudah dibacakan. Sekretariat ada, Pak ada, rekam-rekam, catat.
bisa dilaksanakan EPP. Betul? Apa data yang saya dapat? Yang saya bicara data, karena boleh dijawab berdasarkan data. Menurut data yang saya dapat, EPP telah mengeluarkan cuma keputusan pertanggal legal, pertanggal 21 Oktober. Kemudian ditugaskanlah, ditunjuk orang yang perlu sebagai rakyat adalah Bapak Komul Kreya SPD. Ini saya bacakan di susunan komposisi kalian ya. Susunan dan komposisi Komisi PAC di Provinsi Sidang Kabinet Berawal masa bakti 2017-2020. Ketua Komul Kreya, Sekretaris Irama, Pendara Adri Rusun Kepea. Mana orang yang dalam diri? Ini pertanyaan besar tadi, mana orangnya? Ya, ini ya, Bapak Tegel, Sekretarisnya, Sekretaris Ketua, Bapak Andri, Rusun. Oke, anggota satu putra putra, Rinaldi, Hendra Mawa, baru kita ini, Suprapto Silalahi, Susi Pemadani. Ditetapkan di Rumah 1 Oktober 2020, kita tangan yang menentukan PJ, jadi Esra dan Sekretaris Haji Nasabah ini. Ini sudah lupa, artinya ketika dia ditugaskan tanggal pertanggal 1, dia harus segera melaksanakan amanah yang diberikannya. Apa itu? Segera melaksanakan EPP. Kebetulan dia sanggup pula dan mampu melaksanakan cepat. Ya masalahnya kan gitu, makanya saya juga sebenarnya sangat terkejut ini. Begitu siapnya panitia kerja ini untuk melaksanakan EPP, tapi tidak ada orang yang harus melaksanakan standar. Artinya dia sudah mampu dan siap untuk melaksanakan. Saya pikir sah-sahnya itu pertanyaan dari jawaban pertanyaan dari itu jawab saya pertanyaan dari pilihan nanti bisa masuk apa. Saya pikir itu. Baik, ada yang lain dari pandang umum. Keseluruhannya yang saya hormati Ketua MPC Kabupaten Sedang beserta rombongan yang saya hormati Kopi Wilayah Rombongan yang saya hormati, Kopi Sedang, peserta rombongan yang saya hormati, Ketua-ketua nanti dan tadi kami serta teman-teman perawat yang hadir pada hari ini. Ini adalah amanah bagi saya. Amanah organisasi yang harus saya pertanggungjawabkan ke depannya. Kalau tidak ada saudara-saudara ketua nanti, saya tidak pimpin di sini. Karena pemuda Pancasila merupakan satu-satu orang. Pemuda Pancasila sekarang ini yang menentukan nanti-nanti saya menekan satu di sini. Bukan karena saya akan kasih di sini. Ketua ketua nanti yang menentukan saya di sini sekarang. Kedepannya, mari kita membangun yang sudah bagus, lalu kita bagus lagi. Berbuat untuk kedepannya untuk masyarakat orang banyak. Mungkin hari ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kibarkan bendera petaka ini sampai ke tingkat basis dan kita kembangkan dengan sesuai di kisah kami terbang. Pancasila! Pancasila! Berikutnya ucapan selamat kepada semangat para nanti kepada saudara. Semoga amanah ini tidak menjadi api di awal air saya. Sesungguhnya semangat ini harus menjadi membara dari kawasan ke air belum saudara. Ingat bahwa jabatan ini adalah titipan, bahwa tugas dan tanggung jawab itu sangat berat. Saudara itu adalah sekarang berada di ujung tombak. Jika tidak baik memimpin ini, maka saudara itu akan terkecam selamanya. Ingat sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa jabatan yang kita emban, mulai dari pimpinan anak ranti-ranti, MPC, PAC sampai yang lain, bahwa itu adalah sebuah harga diri dan menaikkan martabat kita masing-masing. Jika salah, jabatan ini akan membawa kita kepada jurang yang paling dalam. Maka yakin dan percayalah dengan posisi yang ada hari ini, kita semua yang sudah jadi pimpinan, jalankan aturan, laksanakan sesuai
adik-adik dan PO organisasi. Kembali saya ingatkan kepada kita semua bahwa ini adalah organisasi besar. Tentunya harga diri kita lebih besar lagi di hadapan orang lain. Perbaiki etika, perbaiki akhlak saudara, maka hormati pimpinan supaya jalan organisasi itu tertib. Tidak ada lagi cerita bahwa yang sana katakan B dan sana katakan C, ketika pimpinan sudah mengatakan itu harus kita ini, kecuali sudah melanggar. Pada setiap hari ini semua saya berharap rapikan susunan organisasi. Ayo kita jalan untuk menuju membesarkan organisasi kita ini. Saya ingatkan kembali bahwa MPB Pemuda Pancasila Sumatera Utara terbaik di penilaian MPN untuk seluruh Indonesia. Hari ini kita dihadapkan dengan berbagai masalah. Tentu masalah itu saya yakin kita sanggup untuk mengentaskannya. Tapi jangan lagi kita mengurusi pengurus. Jangan lagi kita mengentaskan masalah di internal. Sesungguhnya kita tidak sanggup mengentaskan masalah di luar organisasi kita. Kalau lagi mengurusi pengurus, maka ini akan berjalan yang mundur, tidak lagi kembali. Maaf, karena ini adalah sebuah kebanggaan bagi saya, karena kita ini adalah sama seperti yang bilang disampaikan di PPT tadi, kita tidak satu ibu, tapi ada di Pemuda Pancasila lebih dekat dari satu saudara. Karena saya ketika butuh, tidak mungkin saya panggil saudara saya yang ada di Batam, tidak mungkin lagi saya panggil saudara saya yang ada di Simpuan. Tentu yang ada saudara saya yang lebih dekat adalah di Pemuda Pancasila. Inilah yang saya anggap bahwa kebersamaan itu merupakan itu kita. Jaga bersama supaya saling membahu untuk membangun organisasi ini. Saya pikir itu kepada seluruh kader, terima kasih. Ayo berikan masukan yang sifatnya membangun. Ayo berikan pikiran-pikiran yang baik untuk kebesaran organisasi kita ini. Terima kasih kepada bapak-bapak dari pihak kepolisian dan tentara bahwa hari ini kami berharap supaya bisa bekerja sama dengan baik, karena kami juga akan siap untuk bekerja sama yang baik terhadap Bapak Kepolisian semua. Terima kasih. Kiranya kami juga dibimbing, kiranya kami juga diarahkan supaya berjalan baik sesuai dengan keinginan menjaga keutuhan NKRI yang kita cintai ini. Saya pikir itu kedua. Mohon maaf apapun ini tidak bisa kita perpanjang karena situasi harus sebagian melaksanakan aktivitas lain. Baik, dengan berakhirnya RPPKC, baik, jadi mohon maaf karena ini nanti akan selesai kita tutup oleh PC, maka berakhirlah semua pelaksanaan ini. Semoga di antara kita mencair, semoga di antara kita tidak ada permasalahan ketika menjalankan organisasi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Allahumma fi al-qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pancasila. Merdeka. Terima kasih juga atas penjagaannya, bantuannya agar acara ini kondusif. Terima kasih yang banyak kepada Mustika Kecamatan Tanjung Morawa. Berikan salam agar ada sinergi ke depan dengan pimpinan terpilih. Pimpinan cabang Kabupaten Deli Serdang, terima kasih atas kinerjanya. Kepada caretaker PAC Kecamatan Tanjung Morawa, terima kasih. Dan kepada seluruh kader-kader ranting pengurus dan seluruh kader Kecamatan Tanjung Morawa ini, terima kasih dan banyak atas lancarnya rapat kita ini. Nah, kepada Deputi Deli Serdang juga nanti untuk diarahkan kepada kawan-kawan agar semuanya tertib. Terima kasih atas waktu dan tenaga kesempatan yang pada hari ini berbagi. Jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada ketua yang terpilih. Jadi
kedepannya adalah memang yang kita inginkan, kalaulah bisa sesuai dengan pesan Majelis Pimpinan Wilayah, setiap adanya gelaran RPP yang di setiap kecamatan, kalau bisa dukungan itu melalui musyawarah sehingga terjadilah aklamasi dukungan satu, kalau bisa agar tidak terjadi lagi terpecah-pecah seperti yang dulu-dulu. Karena setiap ada gelaran pemilihan ketua PAC, akhirnya terjadi keributan dan terjadi perpecahan. Jadi ini untuk kedua kali kami lakukan dan berjalan dengan kondusif. Mungkin bisa kita apresiasi kepada seluruh kader-kader yang sedang ini atas perubahan pola pikir dan pandangan yang ke depan untuk lebih maju bagi kita semua. Lalu kedua, setelah ini terpilih kepada Bapak Sudi, amanah jabatan ini tidak gampang. Kalau mau kita jalankan dengan gampang bisa, tetapi hasilnya tidak baik. Karena kami selama satu tahun kepengurusan ini kami banyak bergejolak, tetapi itu hanya dinamika. Itu bukan berarti masalah yang serius. Karena di antara internal organisasi kita tidak pernah ada masalah yang serius. Ini hanya masalah karena perbedaan pendapat, bukan masalah yang sangat prinsipil. Jadi jangan pernah lagi kedepannya setelah acara ini selesai ada kita cerita mengenai yang ini tidak mendukung, yang B tidak mendukung, sehingga akhirnya kita bertukar atau sementara, jangan ada lagi. Kita rangkul semuanya. Sehingga kedepannya fokus program kita bukan kepada internal kita saja, tapi kita harus fokus kepada eksternal, bagaimana pandangan masyarakat kepada pemuda Pancasila di Tanjung Morawai. Lalu kedua, dengan pandangan yang baik dari masyarakat kepada pemuda Pancasila di Tanjung Morawa, mudah-mudahan dukungan untuk menjadi kepala dusun, dukungan untuk menjadi kepala desa akan bisa kita dapatkan, sehingga bisa kita tempatkan kader-kader kita di ranting-ranting itu untuk duduk di kepala dusun ataupun kepala desa. Itulah target kita. Dan saya ingin menargetkan kepada seluruh PAC ke depannya, terkhususnya pada Tanjung Morawa yang hari ini sudah terpilih seorang pemimpin, kita harus menargetkan 50% kepala desa di Tanjung Morawa ini dari kader pemuda desa. Lalu juga yang harus ditekankan, ini bukan saya mengajari, tapi kita berbagi pengalaman. Yang harus kita tekankan pada saat sekarang ini adalah membaca ADRT. Saya tidak paham pada awalnya bagaimana menjalankan organisasi pemuda Pancasila ini. Tetapi setelah saya berada di duduk di dan koti, saya mulai belajar. Begitu saya telah terpilih, saya lebih mendalami lagi. Dan alangkah luar biasanya, ADRT Pemuda Pancasila, di situ kalau kita baca secara berkesinambungan, dia akan memberikan pola pikir, cara pandang kepada kita untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang teladan. Nah, untuk itu, kedepannya ADRT memang kadang susah didapatkan. Tapi saya yakinkan pada saat ini, pada zaman kepengurusan kami di MPC, saya yakinkan akan merata terbagi sampai ke bawah. Kami lagi mencetak buku ADRT. Mudah-mudahan di awal tahun ke depan sudah bisa kami bagikan. Tetapi sebelumnya, ada cara gampang kita untuk membaca ADRT. Walaupun tidak yang terbaru, tapi dia keluaran 2014. Bisa kita download di handphone kita, sudah ada di Playstore. Nanti tanya kepada pengurus PAC-nya di mana didownloadkan, baca. Jadi setiap ada perdiskusian, buka ini sebagai pedoman kita. Jadi tidak ada lagi ke depannya debat-debat kusir di antara kita. Kalau ada pun debat kita adalah debat yang mengenai ADRT kita. Jadi tidak mungkin ada perdebatan yang memanjang, karena ADRT kita Sabang sampai Merauke satu. Tidak ada yang berbeda-beda. Nah, untuk itu saya himbau ke depan kepada Ketua PAC terpilih agar mendistribusikan ADRT baik secara fisik maupun secara elektronik kepada seluruh kader, terutama pengurus-pengurus di PAC dan di ranting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Sekali lagi selamat kepada Ketua PAC terpilih, Bung Sugiono. Semoga amanah sampai 3 tahun ke depan. Itu sekali lagi berkembang, suruh kita berbantang. Pancasila! 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 Merdeka!
Pancasila! Amri! Selamat.